Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Vivo V17 kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Peranti ini membawakan skrin 6.44 inci Full HD Plus Super AMOLED, dijana chip Snapdragon 675, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 4 kamera belakang gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera sofoto 32 megapiksel. Di Malaysia, ia mula ditawarkan pada 21 Disember pada harga RM1,699. Samsung secara rasminya telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy A01. Ia hadir dengan skrin 5.7 inci bertakuk, dijana chip 8 teras, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri 3000mAh. Melengkapkan peranti adalah dua kamera belakang, gabungan 13MP dan 2MP dan kamera sofoto 5MP. Namun, tarikh jualan masih belum diketahui. Selain itu, Huawei dijangka akan memperkenalkan Huawei P40 dan Huawei P40 Pro pada Mac 2020 kelak. Namun, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi yang ditawarkan buat masa ini. Acer Malaysia pula telah membawa masuk komputer riba gaming Predator Triton 300. Ia dikuasakan oleh kad grafik Nvidia GeForce GTX 1650 yang cukup berkuasa untuk sokongan permainan PC. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM3,699. Bukan itu sahaja, Acer turut menawarkan monitor Predator CG437K dengan sokongan HDR sehingga 1000 nits. Di Malaysia, monitor ini dijual pada harga RM4,699 sebuah. Akhir sekali, CIMB kini memperkenalkan CIMB Tap M-Pay untuk pembayaran kad debit untuk peranti Android. Buat masa ini, ia dihadkan untuk transaksi di bawah RM250 dan dijangka akan menyokong untuk kad kredit menjelang 2020 kelak. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.